Hey, assalamualaikum. Antara komen yang paling banyak aku dapat kat YouTube, kamera apa yang aku pakai masa aku travel. So hari ni mesti aku cerita equipment apa yang aku bawa masa aku travel. Let's jump. Dulu masa aku mula start travel kan, aku ingat lagi masa tu aku pergi Pulau Perhentian, aku bawa bapak banyak barang. Kamera, gimbal, laptop, tripod, lens. Memang complete set untuk production lah. Sampai brother boat tu pening tengok aku dengan adik galas banyak-banyak barang kan. Tapi bila dah lama-lama shoot YouTube ni, baru aku sedar yang setup untuk shoot vlog ni memang lain sangat dengan shoot production. Bila setup untuk YouTube ni, smaller camera better. Lepas tu autofocus tu wajib. Dan sebagai traveller backpacker ni, setiap gram dalam bag kita tu akan jadi beban. So sepanjang setahun aku shoot YouTube ni, aku try figure out equipment apa yang aku betul-betul perlukan bila aku travel. So first kita start dengan bag ni. Aku pakai bag Lowepro Flipside 300. Dah 6 tahun pun aku pakai bag ni. Aku suka bag ni sebab dia compact, so tak ada nampak menggelebeh kalau bawa tu kan. Lagipun brand Lowepro ni bagi aku memang solid. Korang campak mana-mana memang lasak lah, memang tak ada hal lah. So aku rasa tak ada point lah aku nak tukar bag untuk masa ni. So dalam bag ni kamera, tapi kamera aku tengah pakai tu. Sekejap aku tukar shoot dengan phone eh. Main kamera aku yang aku guna sepanjang aku shoot YouTube ni, Sony A7S2. Aku beli tahun 2015, masa tu aku study lagi. And aku rasa kamera ni adalah one of the best investment yang aku buat sepanjang hidup aku. Dia punya low light memang tak ada kamera lain yang boleh challenge. So memang sesuai sangat kalau kita nak shoot travel video, sebab kita betul-betul depend dengan natural light tau bila kita shoot travel ni. Dia punya ISO boleh boost sampai 400,000 tau kalau kita nak. Tapi sekarang dah ada A7S3 kan. Mungkin. Next kita borak pasal lens. Main lens yang aku pakai Sony 16-35 f/4. Almost 90% footage yang korang tengok dalam video aku, semua aku shoot pakai lens ni. Aku rasa lens ni memang perfect sangat untuk shoot travel vlog. First sebab dia affordable, dia tak mahal sangat compare dengan G Master. Second sebab dia ada OSS, Optical Steady Shot. So kalau korang shoot handheld tu, tak adalah shaky sangat lens ni. Aku suka sebab size dia tak besar sangat. And satu lagi sebab dia wide. Kalau korang shoot vlog ni, korang kena pakai lens yang wide. Sebab wide lens ni buatkan audience tu rasa yang kita tengah sembang dengan dia face to face. Mata kita ni wide, boleh nampak kiri ke kanan tau. So wide lens ni macam mimik mata kita. Distance kita tu macam kita tengah duduk sembang tau dengan pakai wide lens ni. Aku pakai zoom lens ni sebab senang. Bila aku tengah vlog, tiba-tiba nampak pakcik tu jatuh kan, zoom, aku boleh zoom macam tu je. Untuk audio pula, aku pakai Rode VideoMic Pro yang aku pairkan dengan benda bulu-bulu ni. Aku ingat lagi masa aku pergi Penang hari tu, ada makcik tu tanya, "Ih, apa benda atas kamera tu bulu-bulu macam kucing?" Ini nama dia Dead Cat makcik. Dead Cat ni memang function sangat kalau kita shoot kat tempat angin kuat macam pulau-pulau, sebab dia boleh filter bunyi noise angin tu. Aku suka pakai shotgun mic macam ni sebab senang bila aku shoot vlog kan. Aku just point je untuk dapatkan audio dia. Lepas tu vlogging tripod macam mana pula? Aku sebenarnya DIY lah vlogging tripod aku. Aku dah try banyak lah vlogging tripod. Aku try Joby Gorilla Pod tu, tapi tak kena dengan jiwa aku. So end up aku ambil Manfrotto punya head. Lepas tu aku ambil kaki daripada Ronin S. So aku pakai setup macam ni je. Kamera kat atas ni memang solid aku rasa. Sekejap eh aku try. Macam ni lah rupa setup masa aku tengah vlog. Macam ni. Then second lens yang aku ada ni, Sigma Art 50mm f1.4. Ui, aku memang suka sangat lens ni. Dia punya bokeh tu memang creamy sangat. Uish, memang sesuai sangat lens ni kalau korang nak shoot B-roll macam ni. Tapi sebenarnya aku jarang lah bawa lens ni pergi travel backpack, sebab lens ni memang besar, gerabak sangat. Aku just bawa lens ni kalau aku pergi travel naik kereta je. Kadang-kadang kalau aku shoot ataupun review hotel, aku akan pakai gimbal ni, DJI Ronin S, untuk bagi footage nampak smooth je. Tapi masalahnya gimbal ni besar sangat tau untuk aku bawa pergi backpack. Korang tengok dia punya case dia pun bapak lah, macam luggage. So aku jarang lah sebenarnya bawa benda ni. Aku akan bawa benda ni kalau aku rasa betul-betul perlu je. Next, untuk drone pula aku sebenarnya still pakai Mavic Air 2 aku ni tau. Aku tak upgrade pun ke Air 2S sebab aku rasa Air 2S tu belum cukup berbaloi untuk aku upgrade daripada Mavic Air 2 ni. Aku suka drone ni sebab saiz dia kecil, lepas tu kualiti dia memang solid sebenarnya. And then dia punya wind resistor ni memang best. Aku dah fly dekat semua pulau-pulau satu Malaysia, memang tak pernah disappoint aku lah. And then filter dia ni, aku jarang pakai ND filter tau dekat drone ni. Tapi filter dia aku tukar jadi polarizer filter daripada PGY Tech. So kalau aku shoot kat laut, aku boleh pusing je filter ni untuk buang dia punya reflection atas laut tu. Memang aku recommend.
Mavic Air 2. Okay, next, dah habis semua ni, kita tengok action cam pula. Untuk action cam, macam semua orang tahu, aku memang fans pada Insta360 ni. Sebab aku rasa Insta360 ni adalah action cam yang paling berbaloi so far. Dengan satu kamera ni, korang boleh cabut-cabut macam Lego. And then kalau korang tak suka standard view, korang boleh tukar jadi 360 view. And aku rasa 360 view ni memang game changer lah. Memang style sangat kalau korang pandai pakai. Satu lagi benda yang aku suka pasal Insta360 ni, kamera ni memang selalu ada update. Dah 2 tahun pun still ada update tau. So akan ada feature baru yang kita tak expect. Satu lagi kamera backup yang aku selalu standby dengan aku, ini dia, iPhone 12 Pro. Aku rasa smartphone sekarang memang dah advance sangat-sangat. Memang capable sangat kalau korang nak shoot konten-konten untuk digital platform macam YouTube ni. Sejak aku beli phone ni kan, memang banyak sebenarnya aku shoot pakai phone ni. Contoh masa video Langkawi hari tu, banyak aku pakai footage phone ni. Kalau korang perasan lah. Sebab kadang-kadang aku malas tau nak usung kamera yang bapak tu. Kadang-kadang nak pergi pasar malam je pun nak kena usung kamera tu sebab nak buat vlog. So kamera ni senang je. Keluarkan poket, pop, record je. Kalau lah aku beli phone ni masa aku sebelum aku pergi Bangkok hari tu, dah banyak footage aku. Wallpaper dia pun aku pakai wallpaper sama dengan belakang. Personally lah aku rasa iPhone ni lagi berbaloi sebenarnya kalau korang beli untuk buat vlog compare dengan action cam. Sebab footage dia memang not bad. 4K 10bit tau footage dia. Lepas tu bateri dia tahan lama, waterproof lagi. Aku tak tahu macam mana phone company ni boleh fikir advance sangat buat phone sampai macam ni spek dia. Tapi itulah kelemahan dia satu je, dia tak boleh lasak sangat. Takkan korang nak pergi scuba diving ataupun bungee jump bawa phone? Serius lah. Okay, lepas tu barang ni best. Mana tadi barang tadi? Mana aku letak? Barang ni best. Lepas kejadian kes haknya yang aku tak boleh transfer footage kan, aku discover benda ni, RevPower FileHub Travel Router. Benda ni boleh transfer footage, tak payah bawa laptop, tak payah pakai phone pun. Korang cocok je memory card kat sini. Cocok je mana? Cocok je memory card kat sini. Lepas tu, tekan je few button, automatic dia akan transfer daripada memory card masuk hard disk. So tak payah fikir nak buzzer space bawa laptop ke apa. Apa yang lagi best, benda ni boleh buat jadi power bank juga tau. Dia bagi 5000 mAh. So, memang lifesaver benda ni. Apa lagi eh benda yang aku bawa? Kita tengok balik apa yang tinggal daripada bag ni. Ni ND filter brand Green L. Dia brand China. Apa yang aku suka pasal ND filter ni, first harga dia memang affordable. Tak silap aku dalam 200 je. Lepas tu kualiti dia memang solid. Aku dah pakai dekat 2 tahun lah ND filter ni. Memang okey lah, memang tak ada masalah lagi. And yang ketiga aku suka sebab dia ada stopper. So bila kita pusing ND ni, dia tak ada terlajak sampai ada cross X tu, tak ada. So memang safe lah. Untuk siapa-siapa yang tak tahu apa guna ND filter ni, nanti aku buat kelas eh. Bukan dalam video ni, nanti aku buat kelas video lain. Ni pula rocket blower. Kalau aku shoot kat pantai, aku nak buang pasir kat kamera aku tu, aku buat macam ni lah. Buang pasir. Ni gerber, aku beli kat Mr. DIY je. Dengan Allen key. Untuk aku ketatkan semua skru-skru yang loose tu. And then, last yang aku bawa ni, lens wipe untuk aku lap segala minyak-minyak dengan daki-daki dekat lens aku. So, tu je semua equipment yang aku pakai masa aku travel. Sebenarnya ada banyak lagi equipment aku, tapi yang lain-lain tu aku tak bawa untuk travel pun. Macam tripod, lighting yang besar-besar tu. So, setiap orang sebenarnya lain equipment choice dia. Adi pun ada equipment choice dia sendiri tau, lain dengan aku. Aku ada paksa dia suruh dia shoot equipment yang dia ada. Aku letak link kat bawah, korang boleh tengok eh. Personally bagi aku, tak kisah sebenarnya equipment apa yang kita pakai untuk kita shoot. Yang penting kita kena betul-betul faham cara nak guna equipment yang kita ada tu. Bukannya bila tiap kali keluar je equipment baru, kita kena pecahkan tabung untuk upgrade equipment tu. Padahal equipment yang kita ada ni pun kita tak habis explore lagi. Tapi memang aku faham, orang yang main kamera ni memang bahaya. Kadang-kadang sampai tak kahwin tau sebab nak upgrade gear. So awet-awet kat luar sana tu, kalau boyfriend korang jenis kaki kamera, jaga-jaga eh. Aku sebenarnya ada something tau nak bagi kat korang. Sekejap eh. Kalau korang ada follow Instagram aku kan, aku pernah bagi tahu, aku ada sekotak Insta360 One R yang aku tak guna pun lagi. Aku just buka kotak dia sebab aku nak ambil 360 mod dia untuk buat review je dulu. Tengok, stiker dia pun tak buka lagi tau. So daripada tersadar je dalam kotak ni, apa kata? Aku rasa aku nak hadiahkan kat salah seorang kawan-kawan aku yang dah follow jenis YouTube aku daripada dulu. Syarat nak join giveaway ni senang je. Syarat yang pertama,
Of course, korang wajib subscribe and turn on bell notification YouTube channel aku dengan YouTube channel Adi. Jangan risau, aku boleh check siapa yang tak turn on bell tu. And then syarat yang kedua, korang kena komen dekat video yang ni. Tapi jangan lupa letak username IG korang sekali. Tak kisahlah komen apa-apa, Fikri kacak ke. Tapi jangan spam. Kalau aku jumpa siapa-siapa yang spam, automatic disqualify Keputusan pengadil adalah muktamad. Sebarang rayuan tak diterima. Satu akaun, satu komen je. Tapi kalau rasa nak peluang lagi cerah, korang boleh pinjam akaun mak ayah, adik, ipar, abang, kakak korang untuk subscribe and komen sekali. Mana tahu kan rezeki, cerita sini habis sini Syarat yang ketiga, follow Instagram Fikri Zamri and share dekat story korang satu scene yang paling korang suka daripada mana-mana video travel aku. Tak kisahlah korang nak record screen ke ataupun record dari TV, tulis kenapa korang suka scene tu. And yang last sekali, pin story tu dekat highlight. Namakan highlight tu Fikri Zamri. Nanti kalau tiba-tiba dia menang, aku check IG dia tak ada highlight tu, automatic dikira disqualified Jangan salahkan aku. Bila cukup 3-3 syarat ni, baru dikira menang. Aku akan announce siapa yang menang dalam next video. Good luck. Aku buat giveaway ni saja je. Nak appreciate korang yang support journey channel ni dari dulu. Thanks so much. InsyaAllah banyak lagi giveaway aku buat next time. Mana tahu kita boleh travel sekali ke? Terima kasih, subscribe. Kita jumpa next time. Kat sini pemandangan dia pun nice gila. Nak doh vlog. Ingat senang ke vlog? Nak dialog lagi, nak fikir, nak cakap, nak tengok lagi mana. Penat.